Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta Sound Audio Indonesia, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, monggo di subscribe karena subscribe itu gratis ya lur. Hari ini mau cek sound paket buat rumahan atau karaoke kelas menengah ya lur. Mixernya pakai mikrofon Neo 12, terus crossovernya pakai 224 SL, sama powernya pakai asli PA350 ini yang terbaru, sama paket kabelnya. Salah sih, ini mau saya cek sound kan dulu. Oke, saya instalasi dulu. Jangan lupa subscribe awas deh. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay dan menonton videonya Nana Audio Babatalas. Jangan kemana-mana karena videonya masih panjang. Tetap stay dan selalu menonton videonya Nana Audio. Terima kasih banyak. Instalasi sekarang coba kita nyalakan ya. Ini tipe PA350 yang terbaru, ada LCD-nya. Nah, oh, tampilan asli gitu ya lur. Terus kita nyalakan crossover-nya. Nyala mixer-nya. Nah, sekarang udah nyala semua. Coba sekarang kita putar lagu. Gimana suaranya daripada tiga perangkat ini jadikan satu? Ini beda-beda merek semua ya, dari Microfob, DBX, sama asli sendiri. Oke, kita coba karena sebentar lagi mau diambil paketnya ini. Harganya sesuai keterangan di layar kaca Anda. Sudah saya nyalakan lur. Nah, ini saya coba pakai Bluetooth. Powernya istimewa. Ini keluaran kira-kira sekitar 500 sobatan untuk main 4 ohm ya. Ada LCD nya terbaru. Nanti mixernya pakai ini, bisa buat live electron ya lur. Review sekalian lur, ini cat pircan tekstur kulit jeruk, harganya 53.000 saja. Mic asli. Nah, ini 275. Ini 120, 110, 95. Speaker Shure V 8-in. 10-in ini PD nya nah masih banyak PD ya, speaker PD Presiden Davis. Kembali lagi di reviewnya Jackson. Thank you.
350, stoknya masih banyak ya lur, bisa di order. Saya pakai 15 in. Tajamkan sana. Pakai black speeder, lur. Jadi speedernya masih banyak juga. Harga 400.000 saja. Sudah pernah saya review di channel YouTube saya ya lur, semuanya sudah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ini RCF P400. Nah, ini sudah coating anti air daunnya, tentunya buat kolam ikan bisa ini. Terus, nah ini ada tekstur seperti ini, nggak polosan ya lur, nggak polosan. Terus sekarang kita balik lur. Ini stikernya warna biru dongker. Nah, tertulis sampai 2000 watt, 4 in coilnya. Terus tertulis tentunya low frekuensi ya lur, low frekuensi transducer. Jadi ini khusus subwoofer lur, karena frekuensinya mampu mencapai 25 Hz. Bukan woofer ya, ini low frekuensi. Ini impor lur, perbedaannya seperti ini. Nah, ada hologramnya juga, sama-sama ada hologramnya. Kita buka, ada serial numbernya. Ini dia. Terima kasih lur, sudah menonton. Terima kasih.